Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Datang di Puskesmas Kesehatan Rawa 1970.
itu yang baru warnai perjalanan kusupan ini. Iya, 1979 78 86 gereja yang ada di Belanda dan Roma,
rupa-rupa kekacauan, katakanlah perselisihan. Ya, ingatkan ya, reformasi 1517, transisi 1912, ketemu Inosensus ketiga ini. Berarti 300 tahun kemudian terjadi memang reformasi besar-besaran dalam sejarah gereja. Nah ini gambaran tentang ini luar biasa transisi memberikan inspirasi bahwa apa yang dia mulai, dia buat ini dan dia dirikan ordo-ordo ini maksudnya apa? Supaya menopang gerejanya, menopang gereja umat Allah dengan cara mana? Tentu banyak hal, tapi seperti tadi dikatakan dengan semangat hidupnya, semangat hidupnya, terutama apa dia kebesarannya terletak dalam kegembiraan hidup, dia gembira dalam hidup yang bagaimana? Yang sederhana, luar biasa, bisa bahagia, bergembira dalam kesederhanaannya. Tidak banyak orang bergembira dalam kesederhanaan. Orang membutuhkan hidup yang berubah, yang wah-wah, yang bisa menggembirakan. Itu orang tahu juga. Banyak orang dalam kewah-wahan, kemewahan itu malah menderita tidak bahagia. Persis menunjukkan nilai dari kesederhanaan. Menderita lapar dan sakit, tahu ini jadi miskin, jual sesuatu lain, bantu orang miskin, luar biasa lagi. Dan pada cinta yang merangkul seluruh cinta, seluruh cinta, ya, seperti orang tahu, menyebutkan saudara semuanya, termasuk saudara matahari, jiwa tadi. Ya. Dan saudara publik, nah, ketika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan mungkin kekayaan dan kekuasaan dunia itu, mau ego-ego dunia, masa terakhirnya punya kekayaan, masa terakhirnya punya kekuasaan. Fransiskus menunjukkan kembali pada kekayaan iman Kristiani yang sudah disebutnya. Terima kasih Suster Desi yang hadir di sepanjang ini, yang ikut menopang gereja, termasuk gereja di Kusper Menado. Mari kita saling berdoa. Terima kasih untuk acara ini sederhana, tapi tidak mengurangi nilainya. Yang dihadiri oleh orang semua orang waktu ini, atau buah ini sih, consistent.